membeli produk denatur dengan harga yang lebih miring, terdengarnya sih menggiurkan, apalagi kalau tahu produk yang diincar sedikit lebih mahal di pasarannya. Alih-alih bangga dengan produk denatur yang lebih murah, jangan sampai kamu tertipu ya. Yuk kenali ciri-ciri produk denatur yang asli dan palsu, supaya kamu tidak salah membeli. Secara fisik, produk denatur yang asli apabila dibandingkan dengan produk denatur yang palsu memang terlihat sama. Namun perlu kita perhatikan, di bagian bawah botol produk denatur yang asli terdapat ciri khusus berupa logo perusahaan Denatur Indonesia. Sedangkan untuk di bagian bawah botol produk yang palsu, itu tidak terdapat ciri khusus, hanya terdapat tanda recycle. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari segi labelnya. Untuk produk denatur yang asli, untuk labelnya menyelimuti dari seluruh permukaan botolnya. Sedangkan untuk produk denatur yang palsu, labelnya tidak menyelimuti dari seluruh permukaan botol. Untuk perbedaan yang nomor tiga yaitu dilihat dari segi hologramnya. Ini merupakan perbedaan yang paling mencolok dan mudah sekali untuk dilihat perbedaannya. Untuk produk denatur yang asli, untuk hologramnya terdapat gambar Bapak Awan Ukaya selaku CEO PT Denatur Indonesia Group. Sedangkan untuk produk yang palsu, tidak terdapat ciri khusus dan hanya hologram biasa, seperti ini. Selanjutnya untuk perbedaan yang keempat, mari kita buka produknya. Untuk produk denatur yang asli memiliki dua segel. Yang pertama di bagian botolnya terdapat logo perusahaan Denatur Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, segelnya terdapat di tutup botolnya berupa logo perusahaan Denatur Indonesia. Kemudian untuk produk yang palsu hanya memiliki satu segel saja, yaitu di bagian botolnya terdapat plastik silver dan tidak memiliki ciri khas khusus seperti ini. Untuk perbedaan yang kelima, kita dapat melihat dari segi kapsulnya. Untuk kapsul produk Denatur yang asli, memiliki perpaduan warna, yaitu warna hijau dan warna putih. Kemudian, terdapat tulisan Denatur Indonesia berserta logo Denatur Indonesia. Sedangkan untuk produk yang palsu, hanya memiliki dua perpaduan warna saja dan tidak memiliki ciri khusus. Seperti ini. Itulah bagaimana cara kita membedakan produk denatur yang asli dengan produk yang palsu. Jadilah pembeli yang cerdas dengan senantiasa membeli produk denatur yang asli.